Pendakwah Gus Miftah baru-baru ini beberkan kalau dirinya dimintai nama anak oleh pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk calon anak mereka. Dimintai nama anak oleh Lesti Kejora, Rizky Billar, Gus Miftah mengaku beri nama yang penuh dengan nuansa Islami. Lantas, siapa nama anak pemberian Gus Miftah untuk Lesti dan Rizky Billar yang penuh nuansa Islami itu? Ditemui awak media di sela-sela aktivitasnya, Gus Miftah membeberkan kalau dirinya dimintai nama anak oleh Lesti dan Rizky Billar. Yang sudah kemarin minta nama anak ke saya, malah si Rizky Billar, kata Gus Miftah. Tanpa ditanya lagi oleh awak media, Gus Miftah membocorkan kalau dirinya memberi nama yang penuh nuansa Islami untuk calon anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Saya kasih nama Muhammad, ungkap Gus Miftah. Namun, Gus Miftah enggan membocorkan lebih lanjut soal kepanjangan dari nama calon anak Lesti Kejora dan Rizky Billar yang diberikan olehnya itu. Sementara itu, tersiar kabar kalau Lesti Kejora dan Rizky Billar menginginkan kelahiran anak pertama mereka berlangsung di luar negeri. Sewaktu disinggung soal rencana kehadirannya di momen kelahiran anak Lesti dan Rizky Billar, Gus Miftah belum dapat menjelaskannya. Saya belum tahu dan juga belum pasti, ucap Gus Miftah. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.